Saya soleh WNI kita di luar negeri, kapanpun selama 24 jam dan dimanapun. Pelayanan-pelayanan yang bisa diberikan semua yang terkait dengan dinas dukcapil yang ada di dalam negeri bisa diberikan di luar negeri. Ini statistik Pak untuk pembuatan kebijakan. Mas Daya, koneksi nggak? Mas Daya, selamat siang. Ya, cepat. Oke. Jangan tampak data. Jadi itu akte kelahirannya asli Bapak muncul di situ. Di akte online. Terima kasih Bapak. Ya. Untuk Pak Presiden, Ibu Menlu, Bapak Dubes beserta teman-teman dari Kemenlu, Kemendagri, seluruh pihak yang telah membuat sistem ini dengan baik. Sejujurnya ini sangat-sangat membantu Pak buat kami, khususnya buat kami yang tinggal jauh di KBRI Pak. Busan kesel kan perjalanan jauh Pak. Dengan adanya sistem sekarang, saya cukup melakukan semuanya dari rumah, hanya modal internet dan handphone Pak. Sudah bisa selesai semua dalam waktu yang cepat. Ini sangat-sangat membantu kami, dan semoga saja Pak, aplikasi seperti ini bisa dipakai Pak di negara-negara lain. Jadi warga negara Indonesia di negara lain tuh bisa dengan mudah untuk mengakses database yang sama Pak. Ya, terima ini kasih sekali lagi Pak. Ini untuk pelayanan dan perlindungan WNI kita yang ada di negara-negara di seluruh dunia. Dan untuk Mas Daya Aruna Bratajaya adalah yang pertama kali, yang pertama mendapatkan akte kelahiran. Hanya online. Mohon izin Pak sebelumnya, jadi ada cerita lucu Pak. Ditelepon Pak oleh pihak Kemenlu dan KBRI mengenai proses video call ini Pak. Saya mengabarkan ke keluarga kan Pak, khususnya mertua saya Pak, ayah dari istri saya sangat ngefans sama Jokowi Pak. Begitu tahu Pak, cucu pertamanya Pak mau langsung ditelepon Pak Jokowi, beliau yang heboh Pak. Saya salam dari mertua saya. Makasih saya. Terima kasih, Pak.